Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, yaitu kesempatan sehat, ya, waktu yang luang, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala. Dan kita coba murojaah sebentar, ya, di pertemuan yang keempat ini. Kita murojaah di pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita telah membahas tentang jenis-jenis fi'il, ya. Fi'il ada tiga: fi'ilul madhi, al-fi'ilul mudhari', dan al-fi'ilul al-amr. Fi'ilul madhi adalah kata kerja lampau. Kemudian kalau mudhari', kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan al-fi'lu al-amr adalah kata perintah, kata kerja yang menunjukkan tentang perintah, ya. Kemudian itu sudah kita berikan contohnya, ya, dan kita sudah tuliskan, ya, kemarin di papan tulis. Dan sempat kita juga singgung tentang ciri-ciri fi'il, ya, ciri-ciri fi'il. Kita coba akan tuliskan ulang karena pada pertemuan yang lalu, ya, tidak jelas, ya, karena qadarullah wa masyafa'al, spidolnya, tintanya habis. Insyaallah kita akan coba ulang lagi sebentar saja. Bahwasanya ciri-ciri fi'il ada tiga di sini yang saya sebutkan. Mungkin banyak lagi, ya, ciri-ciri yang lain, cuma karena kita membahas buku untuk pemula, ya, kita tidak memperbanyak, ya. Kita menyingkatnya, kita meringkasnya. Dan kita temukan ada tiga, ya, ciri-ciri besar fi'il. Yang pertama adalah bisa didahului apa? Qad. Bisa didahului qad. Bisa didahului qad. Dan kalau dia masuk di dalam fi'il madhi ada dua makna. Dan jika masuk dalam fi'il mudhari' juga ada dua makna. Insyaallah ta'ala kita akan coba menuliskan, ya, di papan tulis agar lebih jelas lagi tentang contoh ciri-ciri dari fi'il. Pertama adalah bisa didahului qad, ya, bisa didahului, nah, itu di halaman 8, ya, didahului qad. Nah, qad jika masuk ke fi'il madhi, jika masuk ada dua makna, ya. Pertama adalah tahqiq, kedua adalah at-taqrib. Ya, kalau at-taqrib contohnya qad aflahal mu'minun, telah sungguh telah beruntung, ya, tahqiq, ya, taukid, ya,
sungguh telah beruntung ya kalau diartikan, atau benar-benar beruntung orang yang beriman. Diartikan sungguh atau benar-benar menunjukkan apa? Penguat ya, benar-benar dia beruntung orang-orang yang beriman itu. Adapun takrib contohnya adalah qad qamatish shalah. Ya, telah dekat ya. Takrib itu apa? Pendekatan. Tahqiq itu penguat. Kalau ini pendekatan. Ya. Penguat atau ini pendekatan. Qad qamatish shalah jadi diartikan telah dekat. Dekat waktu sholat atau waktu didirikan sholat ya, waktu didirikan sholat. Nah, ini ciri yang pertama ya, yaitu bisa didahului qad dan dia masuk ke dalam fi'il madhi. Ada pun yang kedua, dia masuk ke fi'il ya, fi'il mudhari. Ya, masuk ke fi'il mu. Jika masuk ke fi'il mudhari. Jika masuk ke fi'il mudhari, maka juga ada dua makna. Kita ke bawah sebentar ya. Ada dua makna. Yang pertama adalah at-taqlil. Yang kedua adalah at-taksir. At-taqlil artinya adalah sedikit ya, kadang-kadang sedikit atau kadang-kadang atau jarang. Kalau at-taksir itu kebanyakan, banyak atau kebanyakan ya, banyak. Nah, di situ saya sebutkan bahwasanya ada kita berpindah sini dulu ya, contohnya apa? Qad yakunu at-tullabu mujtahidan. Ya. Tergantung, ini bisa dua arti. Ya, bisa dua arti. Kalau kita mengatakan itu di tempat orang-orang yang rajin, di pondok orang-orang yang rajin, maka kebanyakan santri-santri itu rajin artinya. Tapi kalau kita mengatakan ada suatu tempat ya dan banyak orang yang tidak rajin, maka kita artikan ini at-taqlil, bukan at-taksir. Ya, sedikit sekali para santri itu yang rajin. Jadi qad di sini masuk ke dalam fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari yakunu. Ya. Yakunu ini fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Itu yang contohnya ya. Kemudian tanda yang kedua adalah bisa didahului saufa sin atau saufa. Saufa sin ya atau saufa. Di situ saya contohkan sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu as-sufaha'u
telah berkata, orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang bodoh, ya, dalam surat Al-Baqarah itu awal-awal juz 2. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah di situ wala saufa. Kalau sin ini untuk apa? Waktu yang dekat. Sin untuk waktu yang dekat. Ya, waktu dekat. Ya, kalau saufa waktu lama. Waktu yang lama. Nanti, ya. Kalau saufa ya sebentar lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarta. Contoh wala saufa yu'tika rabbuka fatarta. Ya. Dan kelak Tuhanmu, ya, pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu atau lalu hati kamu menjadi puas, ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarta. Ya, sini ya contohnya. Insyaallah Allah akan memberikan kepada kamu apa? Karunia-Nya di surga. Itu yang kedua. Dan ini khusus fi'il mudhari', ya. Sin saya qulu ini, ya, sin, ya, contohnya saya qulu saufa wala saufa yu'tika. Nah, ini fi'il mudhari'nya ini, yaqulu. Nah, ini yu'tika, ini fi'il mudhari'. Dan tanda yang kedua ini adalah khusus, ini khusus fi'il mudhari'. Adapun tanda yang pertama tadi bisa fi'il madhi dan mudhari'. Adapun yang ketiga adalah bisa dimasuki ta'ut ta'nis. Bisa dimasuki ta'ut ta'nis, ya. Tak yang menunjukkan wanita. Tak utak di sini menunjukkan wanita. Contohnya di sini lihat. Ya, dan ini khusus fi'il madhi. Khusus fi'il madhi. Coba lihat contohnya di situ ja'at. Ah, ini namanya tak utak nis, ya. Ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu. Fatima telah datang. Ini ja'at, ja'a itu telah datang. Karena subjeknya atau fa'ilnya wanita, maka diberi ta'ut ta'nis namanya. Ya. Ta'ut ta'nis setelah fi'il madhi. Misalnya ro'a, contoh yang lain. Ro'a, ya. Ro'a Aisyatu ro'at Aisyatu Muhammadan. Aisyah melihat Muhammadan, ya. Aisyah telah melihat Muhammad, ya. Ro'at, lihat, ro'at melihat, ya. Aslinya dia ro'a. Ro'a. Ya, aslinya dia ro'a. Kalau fa'ilnya bukan wanita, maka dia tidak perlu dikasih ta'ut ta'nis. Misalnya
Ja'a Muhammadun. Ya, jadi ja'a bukan ja'at Muhammadun. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi inilah tiga ciri fi'il agar kita mengetahui. Jika ada ciri-ciri ini, maka bisa kita pastikan bahwa setelah ini atau yang bersambung dengan ini, maka itu adalah fi'il secara garis besar, ya. Dan masih banyak ciri-ciri yang lain, kita cukupkan dengan tiga ciri ini. Kemudian kita melanjutkan yang kedua adalah al-ismu, yaitu isim. Isim adalah kata yang tidak mengandung waktu. Kalau tadi fi'il itu kata yang mengandung waktu, lampau, sedang, akan datang, dan perintah. Kalau ini kata yang tidak mengandung waktu, ya, bisa disebut dengan nama benda, ya, kata sifat, kata keterangan waktu, atau yang lain. Misalnya nama-nama benda, nama manusia, nama hewan, ya, itu semuanya isim. Ya, lihat contoh di situ. Muhammadun, nah, itu isim. Fatimatu, isim. Ar-rajulu, isim. Al-kitabu, isim. Al-asadu, isim. Ya, Muhammadun, ya, nama orang, Muhammad. Kemudian Fatimah, ya, nama orang juga, Fatimah. Ar-rajulu artinya adalah laki-laki. Al-kitabu artinya adalah buku. Al-asadu artinya adalah singa, ya, nama hewan singa. Bagaimana mengetahui dia itu isim? Maka ada ciri-cirinya. Ya, maka ada ciri-cirinya bagaimana untuk mengetahui dia itu isim atau bukan isim. Maka di sini saya sebutkan ada beberapa ciri, ya. Ada beberapa ciri, coba perhatikan papan tulis. Insyaallah kita akan tuliskan dan ini saya hapus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ciri-ciri ciri-ciri isim, ya. Kalau tadi ciri-ciri fi'il, sekarang ciri-ciri isim. Yang paling pertama adalah bisa dimasuki alif lam. Bisa dimasuki alif lam. Kalau ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam perkataan para ulama ada alif lam, ada alif lamnya di suatu kalimat, maka bisa dipastikan bahwasanya itu isim. Contoh, ya, seperti saya sudah sebutkan ar-rajulu. Ar-rajulu. Ya, laki-laki. Contoh berikutnya adalah al-kitabu. Buku. Lihat sini, ya, al-al. Ya, itu adalah contoh yang bisa dimasuki alif lam, dan banyak sekali yang lain, ya. Itu ciri yang pertama, bisa dimasuki al. Berarti kalau di dalam Al-Qur'an misalnya surat Al-Fatihah, ya, alhamdu, ah, itu isim karena ada alif lamnya. Kemudian lafzul jalalah, Allah subhanahu wa ta'ala, maka lafzul jalal tersebut adalah isim karena ada alif lamnya. Kemudian Ar-Rahman juga isim, ya, ada alif lamnya. Ar-Rahim isim juga. Ar-Rahim isim juga ada alif lamnya. Subhanallah, ya, mudah sekali, ya, untuk mengetahui dia isim atau bukan. Itu tanda yang pertama, ya, atau ciri-ciri yang pertama, bisa dimasuki alif lam. Kemudian ciri yang kedua, perhatikan, ya. Ciri yang kedua adalah bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Nah, bisa ditanwin. Coba misalnya contoh yang di atas ini, kita hilangkan alif lamnya, maka jadi rajulun. Rajulun. Ya. Kita hilangkan yang alkitab ini. Jadi kitabun. Ya, maka dia bisa dipastikan ini adalah isim. Ya, kalau tanwin itu kan tandanya ada tiga. Ada tomaten,
ya, ada kasroten dan fathaten, ya. Seperti itu tadi. Dan tanda ini tidak bisa digabung. Ada isim, kalau sudah diberikan alif lam maka dia tidak boleh ditanwin. Jadi al-kitabu. Nah, jika alif lamnya dihilang maka dia menjadi kitabu. Ya. Kemudian contoh-contoh yang lain banyak sekali. Misalnya ada lagi di situ ya. Coba contohnya asadun. Asadun. Ya, asadun singa. Ya. Dan yang lain. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ini masih sangat mudah sekali yang untuk kita cari, untuk kita pahami. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bisa dimasuki huruf jar. Bisa dimasuki huruf jar. Ya, huruf jar di sini saya sebutkan ada 9. Ya, di sini saya sebutkan ada 9. Mungkin ada lagi banyak lagi, tapi di sini coba saya, karena kita pemula ya, kita cukupkan dengan 9 ini. Ba, ya, ada ba di situ. Min, ila, dan artinya juga tolong dibaca juga. Ya, ba dengan min dari ila ke ka seperti an dari hatta hingga li atau lam situ milik ruba terkadang fi di. Itu arti yang secara apa ya, yang sering kita temui ya. Adapun arti-arti yang lain banyak sekali ya. Bahkan dikatakan huruf min itu banyak arti ya, sampai 40 makna kata para ulama. Maka ini saya sebutkan di sini adalah arti yang sering kita jumpai gitu. Atau dengan contoh-contoh yang mudah gitu. Insyaallah kalau kita mau mendalami lebih detail lagi ya, kita akan menemukan banyak arti yang lain ya. Karena kita masih pemula ya, kita artikan sebagaimana pemula juga. Ya, contoh ya. Dalam Al-Qur'an ya, bismi. Bismi. Nah, ini bismi. Ini adalah isim. Ismi adalah isim. Ini asal katanya adalah ba ditambah ismi. Ya, jadi bismi. Maka ismi ini namanya isim. Ya, contoh yang lagi. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ah, min berarti bisa dipastikan ini adalah isim. Min adalah huruf jar. Ya, syarri. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak sekali, ya. Contoh-contoh yang lain masih banyak, banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah saya di sini saya hapus. Yang berikutnya adalah bisa didahului huruf nida. Empat ya, bisa didahului huruf nida. Huruf nida salah satunya yang banyak kita jumpai adalah ya. Masih banyak ya huruf-huruf nida yang lain, ai, a ya. Misalnya contoh di situ, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Panggilan ya, nida itu panggilan. Nida itu panggilan. Kalau dalam Al-Quran kan banyak sekali. Wa qulna ya Adamu, ya Adamu. Ya Adamu skun anta wa zawjukal jannah. Itu dalam Al-Quran. Ya.
Ya Adam, berarti Adam adalah isim. Karena dia datang setelah huruf nida. Wahai, wahai Muhammad. Nah, contoh yang lain dalam Al-Quran, wakulna, wakulna, ya Adamu, uskun, anta, dan yang sebagainya. Ya, pembahasan kita ya Adam, wahai Adam. Ya, berarti Adam adalah isim. Kemudian ciri yang berikutnya adalah yang kelima. Bersambung dengan isim yang lain, ya, bersambung dengan isim yang lain. Isim yang lain atau namanya kata majmu. Dalam bahasa Arab namanya mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaihi. Mudhaf, mudhaf ilaihi. Contoh di sini ya, mudhaf mudhaf ilaihi kitabu an-nahwi. Kitabu an-nahwi. Ya, mudhaf, ini mudhaf ya. Adapun an-nahwi mudhaf ilaihi. Ya. Apa artinya mudhaf ilaihi itu ada biasanya ada dua makna. Mudhaf mudhaf ilaihi itu ada dua makna dia. Ada dua makna. Maknanya adalah yang pertama adalah milik. Yang kedua adalah jenis. Nah, kalau yang ini contoh ini adalah contoh dari yang jenis. Kitab jenis nahwu. Kalau yang milik misalnya saubu, saubu, saubu Ahmad, Ahmad, atau gini aja, jangan Ahmad, saubu Muhammadin, ya, saubu, maka ini mudhaf mudhaf ilaihi. Artinya apa? Baju milik, baju milik Muhammad. Ya, baju miliknya Muhammad. Berarti ini isim, ini juga isim. Ini isim, ini isim. Ya, dan satu isim bisa ada beberapa tanda. Yang ini pertama tandanya ada alif lamnya. Kemudian tanda yang kedua dia sebagai mudhaf mudhaf ilaih. Ya. Bisa difahami insyaallah ya. Dan insyaallah coba kita akan murojaah lagi. Yang pertama adalah ciri-ciri isim bisa didahului al. Ar-rajulu, al-kitabu, alhamdu, Allah, lafzul jalalah, ar-rahman, ar-rahim. Banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Innama al-a'malu. Dalam sebuah hadis itu, di kitab Al-Arba'in An-Nawawi ya. Innama al-a'malu. Al-a'malu berarti isim, karena dia didahului oleh alif lam. Kemudian bisa ditanwin misalnya rajulun, kitabun ya. Contoh, kalau bisa ditanwin dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul qul hu wallahu ahad." Ahadun, ya. Ahadun berarti isim karena dia ada tanwin. Ini dalam Al-Qur'an ya. Kemudian yang ketiga bisa dimasuki huruf jar, contohnya min syarri ma khalaq ya, atau bismillah. Kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat, binniyat. Ya, dalam hadis ya, binniyat. Ya. Niat ini berarti isim karena dimasuki huruf jar dan dia ada alif lamnya. Lalu yang berikutnya adalah bisa didahului huruf nida, panggilan ya. Dalam Al-Qur'an wa qulna ya Adam. Ya, ya Muhammad. Lalu yang kelima adalah bersambung dengan isim yang lain atau kata majmu. Dalam bahasa Arab adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau kita sudah paham mudhaf mudhaf ilaih ini luar biasa. Karena di dalam kitab-kitab para ulama banyak sekali
ya susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih biasanya ada dua makna, milik atau jenis. Kalau yang jenis kitabun nahwu, bisa kitabus sharfi, ya. Kitabul balaghati misalnya. Kitab jenis nahwu, kitab jenis sharf, kitab jenis balaghah. Kalau milik thawbu Muhammadin. Baju milik Muhammad. Atau sa'atu Zaidin, jam milik Zaid. Dan contoh-contoh yang lain. Semoga bisa dipahami ya yang singkat ini. Dan terakhir kita membahas tentang al-harfu, yaitu kata selain isim dan fi'il. Ya, kata selain isim dan fi'il serta tidak memiliki makna yang sempurna. Jadi huruf itu tidak memiliki makna yang sempurna. Kecuali setelah digandengkan atau disambung dengan isim atau huruf. Contoh di sini fi, min, an, ila, ala, lam, lan, ya. Dan akan kita perinci lagi di pertemuan berikutnya, ya, insyaallah ta'ala, tentang masalah huruf. Dan huruf ada dua, ya. Huruf ma'ani, dia memiliki arti. Memang dasarnya dia memiliki arti fi, ya, seperti huruf-huruf jar, ya, itu memiliki arti mereka, ya. Kemudian yang kedua adalah mabani, tidak memiliki arti. Contoh ya huruf-huruf hijaiyah ya, sebelum disusun mereka tidak memiliki arti. Jadi huruf-huruf tersebut tidak memiliki arti. Alif, apa artinya alif, ya? Kemudian ba, apa artinya ba? Jim, apa artinya jim? Ghain, ya, shin, sin, belum tersusun. Tapi ketika dia sudah tersusun, misalnya min, ya, tersusun dari huruf mim dan nun, min, maka ada artinya dia, ma'ani. Nah, lalu dia akan jadi sempurna ketika bersambung dengan isim. Min syarri, misalnya min syarri ma khala. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan murojaah, ya, sebelum kita masuk bab 2, ya. Insya Allah pada pertemuan yang ke-5 kita akan masuk ke bab 2 halaman 11 biidznillah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar agar memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar melalui bahasa Arab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.